Kerja keras lagi, hapuk. Yo. Pagi coach, God bless. Coach Pasos telah datang. Alberto Rodriguez, ini Alberto. Alberto. Assalamualaikum Boboto semuanya, jumpa lagi di Inu GBLA TV. Hari ini akan meliput situasi terkini di Stadion GBLA Boboto semuanya. Rencananya Persib Bandung akan melakukan latihan di GBLA persiapan melawan Arema Malang. Untuk lebih jelasnya pantengin terus Inu GBLA TV. Hatur nuhun, like, komen, dan subscribe-nya. Pokoknya Persib salawasnya. Ramai ya, Sabtu pagi ramai di GBLA. Kita ke dalam, kita cek kesiapan lapangan, kondisi lapangan. Biasanya Kang Bojes dan kawan-kawan telah atau sedang menyiapkan lapangan karena sebentar lagi akan dipakai latihan Persib Bandung. Kuy, ayo ah. Pagi ini rumput GBLA kembali disiram Boboto semuanya. Setelah kemarin malam dipakai latihan oleh timnas Argentina, dan rencananya timnas Argentina juga nanti sore akan kembali latihan di GBLA. Nah, di sini sedikit saran buat pemain Persib, Ciro Alves ya. Takut cedera ya dengan akselerasinya, karena kemarin juga pas bola hampir melewati garis dia tetap berusaha mengejar ya, dan melewati ini LED per meter dia loncat ke bawah, takutnya cedera ya. Kepada Ciro Alves supaya lebih hati-hati, lebih baik ditahan aja atau ditubruk LED perimeternya, karena aman nih LED perimeter ini ditaikin juga ya, daripada cedera Ciro Alvesnya. Sebetulnya ini sudah standar ya, jarak dari garis lapangan ini ke LED perimeter ini sudah standar, ada space ya, jaraknya cukup. Jadi saran saja lebih baik ditahan, ditabrak aja LED-nya ya, sama tangan ditahan, daripada loncat dan jatuh takutnya cedera.
bagaimana Bobotoh sudah war tiket belum? Karena kemarin tiket sudah dibuka ya. Di hari pembukaan tiket itu biasa diskon 20% ya. Walaupun servernya sempat ngehang, tapi bisa diperbaiki kembali. Siap-siap saja Bobotoh ya, jangan sampai kehabisan tiket untuk laga nanti Persib Bandung melawan Arema Malang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gaskeun deui Bobotoh, birukeun deui GBLA. Ayo gaskeun. Jangan sampai kehabisan tiketnya. Bulan November ini pemakaian Stadion GBLA sangat padat, di samping dipakai latihan Persib Bandung, dipakai juga latihan oleh timnas Argentina, Jerman sebelum tanggal 10 itu ya. Sedangkan setelah pertandingan nanti Persib Bandung melawan Arema Malang, stadion ini nanti dipergunakan rencananya oleh Persikab dan PSKC Bawoto semuanya. Aduh, pemakaiannya padat sekali. Mudah-mudahan tidak ada kerusakan di ini bagian rumput. Kerusakan ada ya, pasti ada kerusakan karena dipakai. Mudah-mudahan tidak terlalu fatal ya. Semoga saja proses lelang itu sesegera mungkin beres ya. Jadi tinggal nunggu tanda tangan kesepakatan pengelolaan jangka panjang terkait Stadion GBLA. Rencananya pengelolaan jangka panjang 30 tahun. Semoga lancar ya, karena ini sudah memakan waktu cukup lama dan ditunggu-tunggu oleh semua lapisan Bobotoh. Tentunya PT.PPB juga menunggu ya, supaya bisa jong-jong dan nyaman ya menata GBLA supaya lebih baik lagi. Aman ya LED perimeternya, tidak kesiram air setelah ditutupi full oleh terpal ya. Si Wildan mah tinggal ngevideona asal, jadi katingali teh koneng teh kieu si Wildan mah. Waya kieu video dibelah ditu, jadi katingali tampilanna teh ieu teh hejo. Kita lihat kedatangan para pemain di pintu gerbang, di gerbang merah bawa semuanya ya. Kita ambil sisi lainnya. Liputan latihannya
tidak saya ambil. Itu wewenang official Persib. Kita jalan ke Gerbang Merah, lumayan jauh kalau dari sini. Yang udah kangen sama Omai udah 2 bulan ya. Dan sih. Ah, buratmu. Merdeka. Gitu dia. Wah, selamat pagi, selamat datang. Good, Pak Sos. Halo, selamat pagi, Coach. Kerja keras lagi, hapu. Ayo. Pagi, Coach. God bless. Good, Pak Sos. Setelah datang. Nah, ini maklok. Mobilnya lain ya, kayaknya ini mobil sewaan dulu sementara. Bang Teja ini. Hey, si Kasep. Oh. Sekarang perannya vital ya, walaupun sebagai super sub tapi mantap. Kalau dihitung-hitung berapa poin yang dia ini waktu tendangan bebas yang bisa jadi gol bunuh diri. Mulai dari Persik ke diri. Ferdiansa. Halo Ferdiansa. Ferdiansa mau nipainkan mang perang ya, aslina tanagaan aslina ini Fred butuhan. Mapret, yo. Cakra, cakra. Ejra Putra, hey Fred, mereka kembali. Yang Ejra, oke. Etam. Itulah Boboto semuanya liputan pagi ini tentang persiapan Persib Bandung menghadapi big match melawan Arema Malang yang rencananya digelar pada tanggal 8 November hari Rabu ya. Persib fokus latihan Boboto semuanya entong salempangnya. Insya Allah 3 poin diamankan deui. Amin. Sekian liputan singkat dari Stadion GBLA. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih like, komen, dan subscribe-nya. Saya doakan Boboto semua, kita semua diberikan kesehatan, keselamatan lahir batin, serta rezeki yang berlimpah. Amin. Dan tak lupa semoga Persib selalu meraih kemenangan dan di akhir kompetisi menjadi juara. Amin. Nuhun Boboto, pokoknya Persib salawasna. Nuhun. Ini sangat ceria dan ya berisik ya di sekitaran GBLA. Ibu-ibu senam biasa hari Rabu, Sabtu, Minggu di Gerbang Merah sama Biru GBLA ada senam ibu-ibu guys.
kita jalan ke Gerbang Merah. Lumayan jauh kalau dari sini.